Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan di acara drama musikal Lesti dan Bilar serta hari memang sukses membuat emosi kita terbawa, apalagi Bang Bi. Walau wajahnya memang sekarang nampak gembira, namun tak dapat dipungkiri ketika sang kekasih Lesti Kejora harus memperhatikan romantis saat menjadi pacar dari Hari Lida. Ya, duet pun yang dilakukan antara keduanya ternyata memicu benih-benih cemburu dari Rizky Billar terhadap sang pujaan hatinya. Ya, memang totalitas Hari dan Lesti beradakan bak kekasih yang lagi dimabuk payang. Apalagi tak canggung keduanya saling berpegangan tangan. Tentu hal inilah yang menjadikan Bang Bi sedikit baper dibuatnya, sehingga benih-benih cinta makin tumbuh mendalam di hatinya. Sebagaimana dikisahkan dan diceritakan dalam dramus tersebut, bahwa Hari adalah sosok yang awalnya bisa dan mampu menaklukkan hati Lesti Kejora. Namun akhirnya ternyata setelah berjalannya waktu, Hari secara sepihak memutuskan hubungannya dengan Lesti dan akhirnya dia berkhianat dan tergoda sama wanita lain. Namun dalam duet itulah yang menjadi cikal bakal kecemburuan Bang Bi saat profesionalitas ditonjolkan dan dinomorsatukan. Memang terkadang karena mereka adalah sejoli yang lagi dimabuk asmara, maka pantas sajalah cemburu adalah benih-benih cinta dan rasa sayang di antara satu sama lainnya. Tetapi lebih positif saja, karena yang tentu bahwa mereka berdua sudah dinobatkan dan dijadikan pasangan terkuat dan terkapel dan pantas untuk berjodoh selamanya. Hari adalah bagian masa lalu, dan dalam adegan drama musikal memang sengaja dimainkan perannya sebagai pemecah dan nantinya membuat emosional kita terbawa. Yang terpenting, mereka berdua memang sudah diakui oleh dunia bahwa adalah sepasang kekasih yang lagi dimabuk cinta. Tentu dengan kekuatan dan kuat di malam hari ini, cemburunya Bang Bi pada saat duet Dedek Lesti dan Hari, tentu hal itu menunjukkan rasa cinta yang mendalam. Seseorang yang mencintai kekasihnya tak mungkin tak merasa cemburu ketika tangan kekasihnya dipegang oleh sosok lain. Kita tahu di berbagai vlog saja, ketika sahabat Bilar bersentuhan dengan Lesti ataupun menatap dengan Lesti, malah seakan-akan Bang Bi memasang wajah murung, wajah duka. Namun ini adalah tuntutan profesionalitas. Jadi Bang Bi berusaha menekan jiwa, hati, dan raganya untuk tak berbuat apa-apa dan bersikap profesionalitas terhadap pekerjaannya ini. Jadi kita salut untuk keduanya. Semoga langgeng dipertemukan di acara drama musikal dan juga akhirnya menjadi nyata bahwa Bilar meminang Lesti dan menjadikan istrinya sampai nanti menua bersama. Itu saja. Jadi bagi kalian yang baru stay tune di channel kita ini, tentu tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kebapan mereka berdua saat beradakan mesra dan romantis bisa kalian dapatkan setiap saat. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.